Hai semua, ketemu lagi di channel Ike Puspita. Di video kali ini aku mau bikin puding susu mozaik. Pudingnya sangat lembut, cocok juga untuk ide jualan. Kalau kalian pengen tahu gimana cara buatnya, yuk simak videonya hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalakan notifikasinya juga, supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Terima kasih. Siapkan panci, kemudian masukkan 10 gram jelly leci, 3 sendok makan gula pasir, manisnya sesuai selera. Sebelum dikasih bahan cair, aduk-aduk terlebih dahulu supaya bubuk jelly tidak menggumpal. Lalu tambahkan dengan 400 ml air putih. Aduk-aduk lagi untuk memastikan tidak ada bubuk jelly yang menggumpal. Kemudian tambahkan dengan 2 tetes pewarna makanan warna ungu. Aduk sampai warnanya kecampur rata. Dan selanjutnya ini kita masak. Dimasak menggunakan api sedang sambil sesekali kita aduk-aduk supaya jelly tidak menggumpal lagi di dasar panci. Oke, kalau sudah mendidih, kemudian matikan aja api kompornya, aduk-aduk lagi sebentar supaya uap panasnya berkurang. Kalau uap panasnya sudah berkurang, kemudian tuang jelinya ke dalam wadah. Dan ini akan aku diamkan, ditunggu jelinya sampai dingin dan ngeset. Setelah jelly udah dingin dan udah ngeset, kemudian langsung aja kita potong-potong bentuk kotak kecil. Untuk besar kecil potongannya silahkan disesuaikan aja ya dengan selera kalian masing-masing. Kurang lebih seperti ini untuk besar kecilnya ukuran standar. Oke, lakukan hal yang sama, potong semua jelinya sampai selesai. Setelah selesai dipotong, kemudian ini kita sisihkan dulu. Lanjut, masak jelly yang berikutnya, masukkan 10 gram jelly rasa leci. Lalu tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir, manisnya sesuai selera, kalau suka manis bisa ditambah. Aduk-aduk lagi supaya bubuk jelly tidak menggumpal ya. Kemudian tambahkan dengan 400 ml susu cair. Nah, ini untuk jelly yang kedua, biarkan warna putih. Kalau sudah tidak ada bubuk jelly yang menggumpal, selanjutnya ini akan aku masak. Dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk ya, supaya tidak mudah gosong bagian dasarnya. Oke, kita masak seperti yang pertama tadi, sambil terus diaduk, ditunggu sampai jelinya mendidih. Kalau udah mendidih, kemudian langsung aja matikan api kompornya. Aduk-aduk sebentar ya, supaya uap panasnya berkurang. Selanjutnya, siapkan gelas puding. Di sini aku menggunakan ukuran 90 ml. Langsung aja masukkan puding susunya. Ini kita kasih 1/4 gelasnya saja ya. Oke, ini lakukan hal yang sama, tuang semua puding susunya seperti ini terus sampai selesai. Kalau udah, kemudian masukkan potongan jelly yang sudah dipotong-potong tadi sebelumnya. Ini kita masukkan jelinya kurang lebih 1 sendok makan, silahkan dikira-kira aja ya. Kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa jual dengan harga Rp2.000 per cup pudingnya ini. Silahkan untuk harganya disesuaikan aja dengan daerah masing-masing, karena setiap daerah kadang beda juga untuk harga jualnya.
Oke, lakukan hal yang sama ya teman-teman, sampai selesai dituang. Kalau udah ini kita diamkan, ditunggu sampai dingin. Lanjut bikin jelly yang terakhir, masukkan 10 gram jelly rasa leci, 3 sendok makan gula pasir. Sebelum dikasih bahan cair, lakukan hal yang sama, kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya bubuk jelly tidak ada yang menggumpal. Kemudian tambahkan dengan 400 ml susu cair. Untuk susu cair aku gunakan yang tawar ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita tambahkan pewarna makanan warna ungu. Ini aku kasih satu tetes dulu, kemudian diaduk-aduk. Kalau misalnya warnanya kurang terang, bisa ditambahin lagi ya. Kalau udah pas, selanjutnya kita masak. Untuk cara memasaknya sama, menggunakan api sedang sambil sesekali kita aduk-aduk supaya bubuk jelly tidak menggumpal lagi di dasar panci. Oke, setelah mendidih, kemudian langsung aja matikan api kompornya. Lalu tuang puding yang terakhir, puding yang ungu, ke atas puding susu. Dipastikan puding yang sebelumnya udah benar-benar dingin dan ngeset ya teman-teman, supaya warna pudingnya tidak kecampur. Oke, ini kita tuang semuanya seperti ini terus sampai selesai. Setelah selesai dituang semua, kemudian ini didinginkan terlebih dahulu. Ditunggu sampai pudingnya ngeset ya. Nah, ini dia setelah puding susu mozaik udah dingin dan ini juga udah ngeset. Warnanya cantik banget ya. Yuk langsung aja dicobain sendiri di rumah, bisa juga untuk ide jualan ya. Ini cocok juga dijadikan isian snack box. Cara buatnya juga sangat simpel, mudah banget. Oke, sekian dulu tutorial dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.